Akhirnya kita bikin video di mobil lagi. Hai. Habis gunting rambut baru bikin. Ya dong, udah kece baru bikin lagi. Kita lagi mau nyari babi guling di Jakarta. Udah lama sih sebenarnya, cuma kita belum pernah nyobain. Dan kita lagi di daerah Muara Karang, jadi sekalian aja. Namanya apa? Lupa tadi aku. Babi guling Komade. Babi guling Komade. Kamu tau dari mana? Kayak aku liat story orang ada babi guling gitu di daerah Muara Karang. Namanya Komade bener? Kayaknya. Jadi kita mau cobain. Jadi biasanya dia makan babi guling tuh 2 porsi. Jadi sini makannya yang jumbo. Enggak apa-apa lah ya. Akhirnya makan babi guling. So this is our dinner. Ini yang babi kecil. Beda sama yang jumbo tuh satenya aja sih. Yang ini sate lilit, yang ini sate atau satu babi. Enggak tahu deh pokoknya dulu. Kayaknya ada beda juga, nggak tahu itu apa, cuma ya sama sih porsinya, nggak ada jumbo gimana, mas jumbo itu bukan ukuran nasinya lebih besar atau gimana, tapi menunya lauknya ada banyak ya, banyak sama kuah kuning seperti biasa kuah Bali. Let's eat. Oke, kita sudah kenyang. Pedes. Jadi gimana pendapatnya? Tanya dong berapa ratingnya? Ya makanya pendapatnya dulu dong. Kan kamu jelasin terus kenapa, terus nantinya berapa, ya gak sih? Terus dia gak mau ngomong, ya udah aku duluan. Oke. Pertama, lawarnya beda sih sama yang biasa aku makan. Biasanya lawar tuh kayak, tadi kan punya aku kan coklat gitu kan. Coklat sih, maksudnya kayak ada cuma daging-dagingnya gitu. Itu kulit atau kuping atau something lah, yang kenyus-kenyus gitu. Kuping? Biasanya tuh ada sayurnya juga sama kelapa, tapi tadi kelapanya ada sih, cuma jadi kayak beda aja. Tapi aku dapat juga dari dia, lawarnya dia malahan kacang panjang sama toge, dia nggak suka dan ngasih aku. Jadi cuma karena beda aja sih, jadi kayak oh rasanya kayak beda. Gitu cuma kalau aku personal dagingnya aku suka, dia nggak kasih banyak minyak. Kadang tuh di Bali suka ngasihnya minyaknya banyak banget, kayak jadi hampir enak banget untuk makannya. Ini daging semua, bumbunya untuk dagingnya enak, dagingnya aku suka. Terus kerupuk kulitnya juga enak. Nah, terus tadi ada sate lilit juga kan. Sate lilit, aku emang dari awal gak gitu demen sate lilit, dan yang ini pun manis banget, jadi aku bener-bener gak suka. Tapi itu personal taste doang ya, banyak orang yang suka sate lilit. Terus, apa lagi tadi ya? Oh, kulit babinya aku bener-bener pengen babi guling tuh karena kulit babinya kan. Cuma ini kulit babinya gak seperti yang aku harapkan. Biasanya kan yang coklat
bening gitu, kayak garing banget nih kan. Tadi tuh kayak kerupuk kulit biasa, jadi kayak masih tidak terpuaskan gitu. Kalau menurut aku dari 1 sampai 10 yang komanda ini 7 lah. Dia enak, cuma enggak seenak itu gitu loh. Kalau yang pernah makan babi guling di Bali yang enak, yang ini pasti kayak biasa aja gitu loh. Tapi enggak enak. Jadi aku kasih 7 lah. Jadi gimana kalau kamu? Mau tambahin aja. Yang pertama, bener kulitnya nggak sesuai yang diharapkan sama banyak bulunya. Oh iya, dia punya kulitnya tuh masih ada bulunya, jadi kayak bikin annoying gitu, kayak aduh males makan-makannya. Jadi dia nggak makan kulitnya sama sekali. Dan ya pokoknya kita pengen tuh kulit garingnya itu loh, itu enak banget kan. Nah di sini fotonya sih kayak gitu, tapi keluar-keluar kayak kerupuk kulit, jadi ya kurang tendang. Jadi berapa? 1 sampai 10? 6. Lebih jahat. Oke deh. Sampai ketemu lagi di foodies berikutnya. Soalnya keren, kitanya keren. Sedikit. Jadi ini tadi apa? Rib beef. Ada beefnya? Rib something. Di si Calvin mau tambah nasi, dia pesen butter rice, terus dia pesen juga fish and chips. Banyak ya? Dan ini dua-duanya recommendation ya, jadi kita beli deh. Plus ini juga fat sugar. Something fat sugar dan iced tea. Ini pokoknya recommendation-nya juga. Thank you.
do this right here for my number one fans out there. They like, J-Bo, man, you gotta drop that for me. Do it for me, man. Welcome to my world, y'all. Welcome to my game, my pain. Welcome to my world, y'all. Welcome to my pain, my game, my life. Please take a seat.